sampai ujung kaki. Maknanya ukuran dia tu mesti daripada ujung kepala ni, sebab tarik pendek eh, daripada ujung kepala bubur ni sampai kita tarik daripada banyak sampai ujung kaki. Maka bila dah dapat ukuran dia, jangan potong kain tinggi ni saja. Kalau kita nak balut dia macam mana, nak wujud dia atas bawah, maka kena lebihkan sedikit, lebih kurang sehasta. Sehasta ni sebesar sampai lengan kita ni, untuk buat wujud atas dan bawah. Kena ada wujud. Bulu-bulu head pun ada wujud atas bawah, plastik dia kan? Ya? Jadi kita kena ada wujud juga. Baik, itu cara yang pertama. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Kain yang nak potong ni, kalau orang kata nak potong siap-siap dalam rumah, maka tingginya lebih kurang 2.5 meter. Tinggi kain, panjang kain. Kain ni ialah 2.5 meter saiz standard dewasa. Maknanya kalau orang tinggi macam mana pun ni lah dia, 2.5 meter. Okey, kita betang satu, kurang betang yang kedua. Saya kata ni 10 meter kain eh, kita guna. Okey, satu kain, dua kain, bertang terus. Baik, dia ada kaedah juga untuk orang yang bersaiz besar badan dia. Contohnya ya, macam contohnya arwah abang, badan dia besar, macam mana nak terbunuh, nak kapan tak muat, maka kita buat cara silang. Angkat yang pertama tadi dulu. Okey, cara silang ialah kita angkat, kita lebihkan sebelah sini. Tadi yang satu kat bawah, saya lebihkan sikit. Yang ketiga, lebih ke sana sikit. Maka bila kafan, dia akan tutup belah sini, terbuka sini, kita tutup pula belah sini. Terbuka sini dan dalam dah ada kain, tertutup lagi. Maka itu kaedah kalau badan saiz besar. Nampak ya? Bersilang. Okey, baik. Buat balik macam tadi. Okey, ini kain yang kedua, terus bentang. Okey, kain yang ketiga, sini kita siap 3 helai kain yang saya potong. Kain yang ketiga, nampak kan? Okey, terus butang kain ketiga. Baik, kita ada dua kaedah juga untuk kain yang ketiga ni. Pertama, ibu-ibu belakang nampak ya? Jelas ya? Kita terus bentang kain. Ini sesuai untuk lelaki saja. Kalau perempuan, kalau guna kaedah macam ni, dia kena ada penambahan baju lagi, dia kena penambahan kain lagi, maka banyak lagi kaedah lain. Okey, 3 helai kain 2.5 meter setiap satu, maka berapa dah? 2.5 kali 3 7.5 meter kain. Ya, 7.5 meter kain untuk kain. Kalau Rasulullah dahulu 3 helai kain tadi berdiri, terus jasad diletakkan, terus dikafankan. Namun kita nak cantikkan, boleh buat baju, boleh, tak ada masalah. So buat cantikkan tu pun sunnah juga. Maka saya ajarkan kaedah yang biasa saya guna, lelaki dan perempuan. Okey, kita lipat dua kain ni. Kain yang dua lain kain yang bentang tadi, kain ketiga ni kita lipat dua. Lipat ni, iya, lipat. Okey, samakan dia. Dan bahagian yang tertutup tadi tu, okey, sini sikit, orang tak dapat, buat sini. Buat sini. Okey, bahagian yang tertutup ni tadi, kita dah lipat dua, kita lipat lagi dua. Mana lipat empat? Lipat lagi, ni nak buat baju. Dan bujunya tadi, ada gunting lah. Dan bujunya tadi, kita buat lekuk. Ada gunting, ada gunting. Kita buat lekuk dia. Sikit saja. Buat kosik-kosik. Lagi dia. Betul. Okey. Okey, buat lekuk. Macam tu. Okey, cuba buka. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Dia akan lekuk macam ni. Kalau ibu kepala tak buat lagi nak masuk, tak buat lagi nak masuk ya, maka kita buat dan dia punya kepala dekat depan. Jangan gunting dulu side. Dulu pula. Gunting depan saja. Okey, buat kepala dia. Okey. Dah okey. Kalau kata kepala dia tak buat lagi, kita boleh koyakkan. Koyak. Koyak lagi bagi besar sikit. Macam ni. Okey. Maka dia akan jadi macam ni. Nampak ya? Okey. Ini kain yang ketiga tadi. Dua helai,
Kali yang ketiga kita buat macam ni. Okey, saya terangkan lagi. Lelaki ke baju perempuan? Okey, sebelum kita letak yang ni, kita letak kapas dulu. Lelaki. Lelaki yang kena buat baju juga. Okey, kapas. Kapas ke? Saya nak cantik. Kapas kalau untuk lelaki yang apa nama nak pakai, kita buat dalam bentuk T. Okey. 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 Yang macam okey. Cara dia biasanya kalau orang rambut dia akan potong satu gunting-gunting susul tingkat-tingkat. Dengar tu dia? Dia potong tingkat-tingkat tu tapi lama. Payah kaedah tu. Bukan payah, makan masa. Saya tunjuk kaedah yang mudah saja. Kita keluarkan kertas ni, asingkan dengan kapas, dia akan jadi macam ni. Terus kita bentang. Tak bagian kepala, karate je tu. Karate je. Tak payah potong-potong bulu kucing. Ya. Lepas tu kita terus bentang daripada kepala ni, tarik sampai ke bawah. Kaki ke pinggang ke tulang. Okey, saya buat sampai pinggang. Potong. Maka dia jadi macam huruf T. Jadi macam huruf T, nampak? Ya. Baik, saya ulang balik. 5 tali kat bawah. 2 helai kain, kemudian kapas. Kita macam ni. Kemudian kita tarik aku harus. Serbuk di dalam. Tahu ke perus serbuk di dalam untuk rasa. Ikut sekali lah. Kalau yang ni jenis ketul. Ketul. Hancurkan dulu. Jangan keras. Tumbuk. Bagian tu. Biar orang kata tumbuk sama beracat macam tu. Bagi dia hancur-hancur eh. Kalau kita guna tangan, dia ketul lagi. Macam ni. Okay. Kemudian, serbuk cerita minum. Buat saja. Takut je. Kita cukup rasa. Okay. Buat banyak-banyak. Tak pun tak masalah. Okay. Dah selesai. Barulah kita letak kain yang ketiga tadi. Nampak ya? Kira padu lah custom ni. Situ pun ada lubang air keluar. Bang, apa lagi bang? Mandi. Dia mandi. Ha? Dia mandi. Okay. Baru kita panggil model. Mana model? Tu. Dekat head. Baik.
Air 9. Kenapa panggil air 9? Bang Badi. Bukan sebab berasal daripada negeri 9 eh. Tak kata mana. Tapi sebab 9 kali jurusan. Tengah, kanan, kiri. 3, 3, 3. Jadi 9. Kalau terlebih 10 macam mana? Yang 10 ni betul. Alamak. Terlebih dah 10. Dia kata 9 dia. Saya nak buat. Kau tarik air tu. Tak payah. Terlebih 10 ke kurang 8 ke. Tak ada masalah. Sunat tu. Baik. Kita buat air dulu. Letakkan segala bahan-bahan. Kalau dulu kaedah orang lama, dia buat asing-asing. Air penjara satu baldi, air mawar satu baldi, cendana satu baldi, tahu baru satu baldi. Maka terlalu banyak air. Maka mandi mayat tu jadi lama. Satu jam lebih. Sedangkan mandi mayat 20 minit cukup. 20 minit je. Cuma dah lama dah. Taburkan semua dia. Contohnya kau barus. Kalau jenis macam ni tak payah hancur. Dia letak dalam air, dia akan larut. Kau cendana, dapur. Tak banyak. Ada air mawar, dapur. Ada air daun bidara, campur. Segala jenis ramuan, campur je. Perlukan air, gaul. Sampai naik bau, warna dan rasa. Baik. Masak ke? Tak payah rasa betul kan? Baik, inilah yang kita letak air sembilan tadi. Letakkan kat tepi sebab ini adalah jurusan yang terakhir. Kita buat dulu. Kemudian kita ambil kain satu. Jadi siapa? Kita tuang siapa dalam gayung ni. Ataupun siapa buku tu masuk je dalam ni. Kita ambil tiga belah kain. Nah, dalam set ni, kita dah siapkan kain yang dah siap potong. Potong tangan je. Kan? Potong itu kan. Tapi kalau kita ada kain yang belum potong, potong je kain besar-besar lagi. Buat lapik tadi je. Nak cipu banyak. Okay. Tiga lai kain tadi, kita letak dalam air sabun. Bubuh air. Bacuhkan dia sampai pun. Okay. Kemudian, baru kita mandikan jenazah. Okay. Mandi jenazah, cabut masjid dulu. Jenazah silap mana boleh gelap jenazah? Awal lagi. Okay. Mana waris dia? Paling ramai 5 orang. Lagi ramai daripada tu,
bukan memudahkan tapi menyusahkan. Sebab menyusahkan, kita dah bilas sabun sini, kita sabun ke atas. Kita bilas sini, kita sabun bawah. Bila nak selesai? Ayah sudah faham kan? Banyak tangan lagi banyak kerja. Katakan okay. Air, tak payahlah kita ambil lapan ke lidi ke apa. Hei, hitam ni, tak pernah potong. Tak payah. Kita ratakan kawasan yang boleh capai saja. Sudah jelas jari gitunya. Masyam ke tiap? Pusingkan semua. Andai kata ada cincin, nak cabut tak boleh. Buat ni, guna buat ni. Guna sabun. Ambil sabun, bagi dia. Goyang-goyang, boleh. Seandainya tak boleh. Memang tak boleh dah ni. Jari dia dah kembung. Dia nak buat. Jangan terlalu mudah. Lalukan air kita hanya goyang-goyang cincin tu je. Bagi air lalu. Cincin biarkan saja. Nak macam mana kan? Tak boleh buat. Kemudian kita rasakan air semua. Sampailah jari kaki dia semua sini selesai. Kita buka kaki dia. Okey. Kemudian barulah waris akan diberi sabun. Nah, ni air sabun. Okay, abang, bagi kaki. Abang, bagi kaki. Saya buat. Okey. Perlahan-lahan. Yakin. Kaki. Tukang mandi tadi. Tukang mandi dia kena duduk sebelah kiri. Glove dah pakai. Lepas tu, dia akan guna kain putih. Kenapa kain putih? Sebab dia nak cebok mayat, senang nampak najis. Warna dia tu. Kita buka sikit. Jangan risau. Ini hanyalah praktis. Okay? Tak jangan bergawang tak? Tapi setiap gawang. Okay. Ha. Kita boleh urut di sebelah kiri mayat. Urut kiri inilah tangki najis kita. Belah kanan yang pendek. Khusus lagi. Belah kiri ni najis. Maka urutan dia tu selembut yang mungkin. Ada orang dia tekan macam roti canai. Ui, banyak ni. Jangan buat macam tu ya. Sakit banyak. Kita pun lalukan air sambil-sambil tu sabun-sabun. Sabun-sabun lah muka dia. Tengok. Kalau dia nak buat? Boleh? Dia tengok. Ada lagi tak? Kalau ada lagi, tak payah tukar kain banyak-banyak. Bersihkan saja, kain sama. Bersihkan saja, tipu lagi. Ada je kan? Tak payah masukkan jari. Dan juga tak payah masuk paip ke lubang tu. Jangan. Kat luar saja. Tak payah buang yang dalam ni. Buang saja. Okey? Bahagian dalam kulit tepuan. Kalau perempuan, dia tahu kaedah meluang. Macam mana? Maka bersihkan dia pun juga kaedah dia. Kalau dia haid, ataupun darah nefas ke, bau lepas salin semua, maka kita tengok darah dia tak jadi keluar, letak kapas. Kaedah orang perempuan, ya. Itu letaklah dia punya apa nama lapin dan sebagainya yang biasa kat daun perempuan. Okey? Baik. Dah selesai. Kita tengok. Ada lagi tak? Tak ada dah. Bersih. Alhamdulillah. Kita tutup. Seandainya najis tak ada dia keluar. Weh, dah ada 15 minit ni. Masih keluar. Tak jadi. Butuhnya ada apa? Buka. Ataupun bahagian punggungnya tu dia dah kuasi ke apa kan? Macam kata. Apa nak macam mana? Ambil kapas, kumpul, sumat sikit. Sumat lagi. Sumat tak apa banyak-banyak. Sampai padat. Tak perlu ruang lah. Bersihkan bahagian luar, settle, tutup. Tutup dulu. Boleh pakai tempel. Pakai tempel dalam kapas. Okey? Okey, dah selesai. Boleh tak tukar mandi tengok aurat tu mati? Tak. Boleh, takut kondan tak ada tadi. Soalan yang sama juga. Boleh tak Tok Mujim yang sunat terlurang tu tengok aurat orang? Boleh. Hukumnya haram.
Maknanya kat sini ada keperluan boleh. Tak ada keperluan tak boleh. Contoh banyak ni kita nak tengok. Ada lagi tak najis? Boleh tengok. Dua ada sikit lagi. Boleh. Tapi bukan sengaja tiba-tiba kau letak. Tengok jap. Oh. Itu harus tangan kanan pegang pergelangan. Pegang pinggang dia. Lebihkan kain kat sebelah sana sikit supaya orang belakang tak nampak. Tarik dia macam ni. Eh, alihkan semua. Jangan biar punggung dia nampak. Tak boleh. Baik. Kemudian, ratakan naik kat bagian kepala. Sekali jalan. Terus sampai ke tapak kaki. Kemudian, sabun kat dia. Sekali jalan dia. Terus ke bawah. Maknanya tak payahlah kita buat macam-macam lain. Dan tak payah buat macam kita pergi spa. Kaki ni, tak payah. Sekali jalan saja. Kemudian, ratakan air sekali lagi. Sampai sabun hilang. Ni sabun yang kat bawah kat lantai ni. Bersihkan juga. Cuci dulu. Supaya nanti baring tak ada langsung tak balik. Kemudian dah selesai. Baru kita baringkan dia balik perlahan. Sebelah sini pula. Kaedah yang sama. Luruskan tangan kanan dia. Orang sebelah sana pegang pergelangan. Pegang pinggang dia. Ngiring. Baik. Ratakan air semua. Sabun dia sekali jalan ke bawah. Bilas balik. Bersihkan lantai bawah. Selesai. Kalau keluar air daripada hidung mulut. Air keluar hidung. Hidung ke darah. Darah ke keluar kat hidung kat mulut. Maka jangan masukkan air kat hidung atau mulut. Kat tepi dia saja. Tepi ni. Lalukan air kat tepi. Kemudian kita ambil kain, kita tolong korek-korek sikit bagian mulut dia. Picit-picit sikit bagian hidung dia. Supaya keluar segala lendir-lendir darah rasa kotor-kotor. Dah selesai, baringkan dia balik. Haa, itu kaedah dia. Dari segi hukum, dah selesai mandi mayat. Darah dia air sunat. Kemudian kita nak ambil sunat. Sunat apa? Wuduk. Wuduk ni sunat dia dapat pahala pada kita yang ni. Yang mati, tak ada 100%. Dia hanya pembekatan wuduk dia. Pahala pada dia tak ada. Sebab pahala wuduk tu kita ambil. Okey. Sahaja aku mewudukkan jelatan ini kerana Allah Ta'ala. Tak muka, tangan kanan, kiri, kepala, ambil sunat dari kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Selesai. Kemudian, barulah kita guna air sembilan tadi. Baik. Kalau misalkan kata dalam ni banyak sangat ramuan. Contohnya daun bidara yang tak hancur, banyak benda-benda. Maka kita pun tutuplah penuh. Supaya yang bahagian hampas tadi tak kena pada badan mayat. Tapi kalau sekadar serbuk saja, maknanya serbuk tu dah hancur. Maka tak payah tutup sebahagian dia. Kalau lelaki lah, tutup sebahagian je. Ambil. Selawat. Allah bersalih Muhammad. Terus ke bawah. Nak buat apa kali pun tak kisah. Bagi peluang pada waris dia. Sembilan kali tu yang ni ya? Bagi peluang pula. Sampailah habis, selesai. Kemudian, kita pun tak payah bilas dengan air lain. Sebab kita nak onion tu melekat pada badan dia. Baca. Ada tak ada bacaan khusus? Selawat saja. Kalau ada bacaan khusus, dalam set ni kita sediakan dua lagi kain hijau. Untuk banyak kegunaan lah, nak mandikan mayat. Kalau tak ada kain batik, dia guna ni. Kain yang basah tadi kita ganti dengan kain yang kering. Tutup dulu, baru kita tarik kain tadi. Jangan dedahkan aurat dia. Okey? Ambil towel. Dalam set ni juga disediakan sekali dengan kain kuala. Maka kadang-kadang tukar mandi tanya, bawa kain batik, bawa kain kuala. Dia minta waris. Maka ini tak payah minta waris. Waris kena perabot. Kita mudahkan dia. Okey? Kita mudahkan dia. Bapak tu siap. Kita hanya mandikan saja mayat tu tadi. Okey? Cara nak lap jenazah?
Janganlah macam kita mandi. Kemiah ha. Bersiat boleh main tadi. Sekadar hanya lap-lap kita sikit dan acap dia. Boleh buka kita buka tak pada apa? Lap-lap semua. Kalau dia ada kulit yang macam berlupas, jangan tersiap dia eh. Lap-lap. Baik. Sampai bahagian bawah. Kemudian kita akan melap bahagian belakang macam pakai dah sama. Umumkan dalam diri. Dan lap. Sampai bawah, lap lantai. Lap gunakan yang sama pun boleh, kain lain pun boleh. Sebab lantai ni dia tak kotor lah, dia semua dah buang. Lap saja. Tangan keras biar je. Tak boleh nak buat apa, besok tangan keras. Kita nak buat macam mana? Aku kira kalau jadi. Haa, tak boleh. Kita balik dah sendiri lah. Lap semua dari bawah. Lap lantai dia pun kering-kering. Okey, sebelum kita baringkan balik banyak, ambil satu kain lagi. Kita nak kembangkan dia dulu. Okey. Baik, kain ni lah. Dalam set ni dia disediakan. Lebih kurang dalam 1 mm. Saiz dia 1.5 meter. Okey, kain kembang. Kita buka macam ni. Okey. Kita gulung dia. Gulung setengah. Gulung setengah macam ni. Nampak kan? Gulung setengah. Letakkan di bahagian belakang dia. Ha, dia lebih kurang antara dada hingga lutut. Lepas. Letak belakang belakang dia. Okey. Baringkan balik mayat. Kita ambil sebelah sana. Ini kaedah yang sama kalau kita mayat baru meninggal, kita nak letak kain bawah. Macam ni juga. Macam ni juga macam ni. Baik. Dia dah ada kain macam ni kat bawah dia. Senang kat kita. Okey. Betul Baik. Jelas eh tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi. Mandi jenazah mudah saja. Kita dah sediakan barang. Niat saja mandikan jenazah ini kerana Allah Taala. Ratakan air kat bahagian atas, istinja dia, najis semua, sabun semua, bilas balik, mengiring ke kanan. Kita pun basuhkan dia, sabun, bilas, lap, lap kiri, sabun, bilas, lap. Selesai. Air nak bilas. Tadi? Lewat. Dia ada tiga kanan, tiga kiri, tiga tengah. Tapi kalau kita air ada lebih, buat sajalah. Buat sahaja sampai air habis. Okey. Kemudian selesai. Dalam semua, kita letakkan kain kembang tadi yang saya katakan 1.5 meter tadi kat belakang dia. Kemudian kita standby nak angkat jenazah. Ini kaedah senang nak angkat jenazah. Kadang-kadang orang perempuan kalau meninggal dunia dah siap mandi nak kafan, dia panggil orang lelaki. Jadi kadang-kadang dia tak sediakan kain macam ni. Nak angkat susah. Terpegang anggota badan mayat. Maka tak cantiklah situ. Kalau tu